bagus ini. Iya, bagus sekali Takagi. Waduh, ini ada boneka seperti boneka yang ada di dalam film Squid Game. Tapi rambutnya kok aneh ya. Ini adalah boneka Kukua Kunci Tiang Bendera. Kita akan loncat ke dalam balokan kayu ini. Nah, dan wah, ini tinggi benar teman-teman. Aku jadi terkejut, tapi di sana ada baling-balingnya memusingkan ya. Mereka, aduh, loncat aja deh. Ada apa di bawah sini? Oh, di bawah sini ada bunga. Bunga. Halo teman-teman, kembali lagi ke Abby Kitty. Hari ini kita mau bermain Sakura ya. Aduh Yuta, gimana ini? Si Sakura sudah lagi tunggu ini di wedding chapel. Ya kakak, cepat kakak, buruan. Kakak Sakura lagi tunggu dari tadi. Ya ampun, ayo kita pakai mobil, buruan. Ayo buruan, kita segera pergi ke wedding chapel ini Yuta. Ya kakak. Waduh kakak, Takagi. Harusnya tadi kita cepat-cepat. Iya nih, gara-gara kamu jadi terlambat ini Yuta. Ah, enggak ah, gara-gara kakak Takagi lama. Makanya jadi terlambat ini. Ada apa itu? Lihat ini Yuta. Apa kakak? Ini loh. Wah, apaan ini? Wah, bagus sekali. Apa ini? Kakak, ini bagus sekali kakak. Ini sepertinya wahana baru. Iya Yuta. Tapi gimana ya? Kita harus buruan ini cepat. Ini hari pernikahan aku. Iya kakak Takagi. Masa kakak Takagi masih mau main wahana sih? Mio, Mio, gimana ini? Sakura di mana? Di dalam kakak Takagi lagi tunggu tuh. Waduh Mio, kamu ada lihat gak di depan tuh? Ada kakak, itu ada wahana. Kita main di sana yuk. Iya, aku juga pengen main di sana. Kita ajak si Sakura yuk. Sakura, Sakura, ya ampun teman-teman. Ini hari pernikahan aku, tapi aku malah pengen bermain wahana. Sakura, maaf aku terlambat datang ini. Takagi, kamu kok lama kali? Itu loh Sakura, di depan ada wahana. Hah? Wahana? Iya, kita pergi main sebentar yuk. Wah, asik, aku juga pengen main wahana. Ayo, Yuta Mio, kita gak jadi nikah. Kita pergi main wahana saja. Yang benar saja kakak Takagi. Iya, benar Yuta Mio. Ayo Sakura, kita gak jadi nikah kan? Iya, kita gak jadi nikah. Kalau gitu kita pergi main wahana saja. Karena kita gak jadi nikah ini teman-teman. Ada wahana yang bagus sekali di sini. Ya ampun, wahananya cantik sekali ini teman-teman. Yah, aku hari ini sebenarnya pengen nikah sama Sakura, tapi gak jadi deh. Iya kan Sakura? Iya deh Takagi, gak jadi deh, kita batalin saja. Kita lihat saja yuk wahana ini. Wah, bagus ini. Iya, bagus sekali Takagi. Waduh, ini ada boneka seperti boneka yang ada di dalam film Squid Game. Tapi rambutnya kok aneh ya. Ini adalah boneka Kukua Kunci Tiang Bendera. Ini pohonnya bisa berubah warna. Iya kakak, bisa berubah warna. Waduh, bagus sekali ini. Ayo kita lihat ini. Wah, bagus Takagi. Aku pengen main di sini. Iya, terus kursinya juga bisa diduduk. Wah, jangan duduk di pangkuanku. Ya ampun, kalian ini. Aku mau duduk di sini saja Takagi. Oh, kamu gak mau parkour ya Sakura? Gak mau, aku lagi capek. Ya udah, kalau gitu kamu duduk saja deh. Yuta, Mio, kalian mau parkour kan? Mau kakak. Kalau gitu Yuta, kakak bawa kamu ya. Oke, aku sama kakak Takagi ya. Mio, kamu sama kakak Sakura saja. Ya udah deh, kalau gitu kamu tunggu di sini dulu ya Mio. Ayo kita lihat wahana ini. Wah bagus, ada pohon Sakura yang lagi bermekaran bunga dan juga berguguran. Yah, kita lihat ini tangganya. Wah, tangganya bagus sekali ini. Kakak, aku mau parkour sendiri saja. Ya udah kalau kayak gitu. Nah, aku parkour sendiri saja deh. Yah, di sini. Nanti kalian baru parkour sama-sama. Oke deh kalau begitu. Karena kakak Sakura juga gak mau parkour, dia capek. Aku aja yang parkour. Waduh, di sini ada bintang. Bintangnya banyak ya. Bintangnya ada dua warna. Bagus sekali teman-teman. Ada love juga. Ayo kita loncat. Wah, wahana ini bagus ya teman-teman. Kita loncat lagi. Wah, ada baling-baling. Waduh, baling-balingnya berguling-guling ini teman-teman, berputar-putar. Wah, bagus ya, bergerak ya. Loncat lagi. Ini ada jejak kaki dogi. Warna-warni ini jejak kaki doginya. Hup, 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 hup. Aduh, kok jatuh sih?
ini nggak ada checkpointnya rupanya. Kalau jatuh, kita mulai saja dari sini ya. Ada lingkaran, kita loncat segi limanya. Kita jatuh ke balokan kayu. Gimana ini cara loncatnya? Balokan kayunya bagus sekali ya, seperti jelly. Kita loncat lagi sampai ke sini. Wah, di sini bagus sekali. Wah, ada apa ini? Ada segi lima. Wah, loncat lagi teman-teman. Warna-warni. Ini ada seperti balon udara. Aduh, jatuh. Waduh, ini seperti balon udara teman-teman. Lihat itu. Balon udaranya bagus ya, seperti permen Alpenlibe. Loncat lagi sampai ke lingkaran berbintang. Nah, di lingkaran berbintang ini kita akan loncat ke dalam balokan kayu ini. Nah, dan wah, ini tinggi benar teman-teman. Aku jadi terkejut, tapi di sana ada baling-balingnya memusingkan ya. Mereka, aduh, loncat aja deh. Ada apa di bawah sini? Oh, di bawah sini ada bunga. Bunganya cantik sekali bunganya. Ada beraneka warna. Terus di sini ada apa ini? Ini adalah tanda tambah dan juga lingkaran. Kita disuruh loncat kemana? Oh, ini adalah permen Alpenlibe. Aku suka makan permen Alpenlibe ini jadinya. Kita loncat lagi ke dalam apa ini? Segi lima berbintang. Segi limanya cantik sekali. Woi, kalian cepat datang ke sini. Iya, nanti. Wah, waduh, bagus ya ini kalau rugi nggak parkour di sini teman-teman. Lingkaran apa ini? Wah, bisa masuk ke dalam ini teman-teman. Tapi gimana ya caranya supaya aku bisa masuk? Loncat saja deh. Wait. Waduh, aku jatuh lagi. Ya, kejedot ini teman-teman. Oke, sekarang aku sudah sampai ini. Wah, ini bagus sekali. Waduh, nanti kakak Takagi sama si Mio pasti senang sekali ya. Bisa parkour di sini teman-teman. Karena cantik sekali loh. Wah, ada bintang lagi di sini. Loncat lagi. Wah, loncat lagi. Apaan ini? Wah, baling-balingnya memusingkan ini. Tapi bagus sekali kalau mereka lagi berputar ya, lihat itu. Waduh, loncat lagi. Hup. Kemana lagi aku? Oh, aku harus loncat ke sini. Wah, aku jatuh kemana ini? Wah, aku jatuh ke bawah lagi. Aku harus loncat ke sini. Wah, loncat lagi. Aduh, malah jatuh. Gak ada checkpointnya. Terpaksa dari sini. Loncat lagi. Ini ada apa? Ini besi pintu. Loncat. Wah, ini tangga. Waduh, ini seperti kaca yang ada di Squid Game. Tapi kacanya gak bisa retak ya. Jadi untunglah kacanya tidak retak. Kalau tidak, aku sudah jatuh. Wah, loncat lagi. Ya ampun, loncat lagi ke kiri. Dan sampai deh. Pew! Ada tanda panah menuju kemana? Menuju ke sini. Tanda panahnya menuju ke boneka Squid Game cewek ini, teman-teman. Nah, aku sudah berhasil menyelesaikan misteri parkour ini, Kakak Sakura. Wah, kamu hebat sekali, Yuta. Iya, Kakak Takagi. Kamu lagi, Kakak Takagi. Oke deh kalau begitu. Susah enggak itu parkournya, Yuta? Enggak, Kakak. Enggak susah. Ya udah, ayo Mio. Kamu mau kan ikut Kakak? Mau, Kakak. Yah, ayo kita loncat. Kita mulai saja dari sini. Aduh, susah sekali ini. Karena aku terlalu tinggi. Jadi susah, ini parkournya untuk anak kecil sih. Aduh, Kakak Takagi udah besar, masih aja mau main parkour. Iya Mio, ini seru Mio. Nah, kayak gini kita mainnya seru loh. Ini pas kakak kecil, kakak juga suka parkour kayak gini. Seru sekali. Waduh, susah ini teman-teman. Karena aku terlalu tinggi. Jadi susah ini Mio, gimana ini? Aduh kakak, aku gak bisa parkour kakak. Gimana ini ya? Kakak juga gak bisa. Yang pandai parkour itu Yuta, bukan kakak. Wah, loncat. Aduh kakak, bahaya kak. Ya ini bahaya, tapi di sini ada banyak balok kayu. Kita loncatin saja semuanya. Hup. Wah, waduh, kaki kakak hampir terkilir. Awas kakak, hati-hati kak. Ini ada permen apa ini? Ini permen Alpenlibe. Kakak bisa dimakan nggak? Aduh jangan dimakan, kalau dimakan kita jatuh. Wah, loncat lagi. Waduh, sampai balok kayu yang gede ini. Loncat sampai ke bawah. What? Iya, kita sudah jatuh ini. Kita ada di bunga-bunga apa ini? Bunganya bagus banget. Loncat lagi ini, kita sampai ke Alpenlibe setengah. Permen Alpenlibe setengah. Kakak, itu permen Alpenlibe-nya kok tinggal setengah sih?
Nggak tahu juga Mio, kayaknya sudah dimakan sama Yuta. Iya kakak, lucu sekali. Kayaknya dimakan sama kakak Yuta. Kakak Yuta makan permen Alpenlibe ya? Enggak, bukan aku Mio. Kalian jangan sembarangan ngomong. Ya udah, ayo kita sampai ke sini kita loncat lagi. Waduh, wah kita loncat ke bawah. Wah, turun nih kemana ini Mio? Enggak tahu kakak. Kayaknya tambah ke bawah kita. Iya tadi kita sudah tinggi sekali ya Mio, tapi kita jatuh ke bawah lagi deh. Nah, kita sampai ke bintang ini. Oh, loncat lagi. Aduh, loncat lagi. Sampai ke sini. Kakak, cepat kakak. Kan sebentar lagi kakak mau nikah. Ah, nanti tunggu kita selesai loncat ini baru kita pergi ke wedding chapel. Ya ampun, ini berputar-putar ini Mio. Iya kakak, berputar terus ini. Mio jadi pusing. Iya. Aduh, kakak Takagi, kita loncat ke sini. Oh, bukan ke sana rupanya. Nah, jatuh deh kita. Kita sampai di injakan lain. Kejedot ini Mio, kakak terlalu tinggi. Jadi kejedot terus. Nah. Ya ampun, susah sekali ini. Aduh, loncat lagi. Wah, kita sudah sampai di tempat apa ini? Ini kok ada banyak itu loh. Banyak pintu, ini pintu apa ini? Pintu warna-warni. Kak, itu ada tangga, Kak. Diinjak, Kak. Ya udah. Ini ada kaca. Kacanya bisa pecah enggak? Kaca di Squid Game ya, Mio? Iya kakak, kayak kaca yang ada di Squid Game itu loh. Iya, loncat aja deh. Yang penting sampai. Aduh, dan jangan pecah kacanya. Jangan sampai retak ya. Aduh, loncat lagi. Loncat lagi Mio, hampir jatuh. Ngeok. Kita berhasil Mio. Iya kakak. Wah, ini menuju kemana? Wow, ternyata kita di prank. Gak ada uang, gak ada emas. Cuma ada boneka Squid Game-nya Mio. Iya kakak. Nah, ayo deh Mio, kita sudah selesai. Ayo Yuta sama Mio. Kita sudah selesai parkour. Wah, kakak sudah selesai ya? Iya, Sakura. Ayo, kita pergi ke wedding chapel lagi yuk. Udah selesai. Wah, cepat sekali Takagi. Iya dong. Ayo, Yuta, Mio. Kita balik lagi ke wedding chapel. Kita menikah lagi di situ ya, Sakura. Oke deh, teman-teman. Kami mau balik ke wedding chapel lagi. Kakak. Ayo, kakak. Nah, ayo deh. Kita naik mobil ke sana biar cepat. Jangan tinggalin aku dong. Ya ampun. Aduh, aku gendongin saja deh Sakuranya. Aku mau kembali lagi ke wedding chapel bareng si Sakura. Mau lanjut nikah lagi teman-teman. Nah teman-teman, terima kasih ya telah menonton episode kita bermain di wahana. Nah, wahana parkournya bagus kan? Oke deh teman-teman, kami mau lanjut lagi ke wedding chapel. Mau upacara pernikahan lagi. Oke, nah teman-teman, terima kasih telah menonton. See you next time di next episode. Dan bye-bye teman-teman.